Aromanya mengingatkanku pada hari raya biasanya. Nggak begitu nyengat sih sebenarnya. Coba kalau 5 ya. Tapi aromanya kok jadi enak ya. Udah siap? Sudah. Kelar mandi keliling lagi. Kita mau jualan lemon. Tapi ya rada-rada remules-mules gitu nih perut sih. Enak. Bisa kamu kesukaan bukan coklat. Hai Dava kita wisir, ketemu lagi sama aku aja Dava di sini. Jadi ini pembukaannya langsung di mobil karena aku habis di Indomaret. Jadi aku belanja segini banyak pewangi. Nih, seperti di judul ya guys, ini ada Stella rasa lemon. Aku beli 5 piece. Tuh, banyak banget. Jadi aroma Stella apalagi yang lemon ini cenderung kayak bikin kalau mobil itu apa ya, mabuk perjalanan gitu. Tapi kalau menurut aku Stella ini emang cocok banget. Misalkan yang kalau dari pribadi aku ya, yang lemon ini enak banget ditaruh di kamar mandi, lebih seger banget, kayak aroma-aroma bau kamar mandi itu nggak ada gitu. Jadinya aromanya bisa mengalahkan aroma-aroma yang bau. Bukan endorse ya. Jadi emang ini sengaja banget ngeprank Mommy. Jadi Mommy masih di rumah. Aku tadi pura-puranya emang, jadi aku habis dari Indomaret beli ini sengaja beli ini. Terus ngajak Mommy mau potong rambut gitu. Tapi PHP ya guys, nggak potong rambut beneran, nanti aku balikin lagi Mommy kesini gitu. Tapi sebelum pranknya mulai, jangan lupa like dulu video ini. Jangan lupa buat subscribe. Terus nyalain notifikasinya, plus sebarin video ini ke semua sosial media kalian. Aduh, aku sebelum ngeprank Mommy ini udah nggak kuat aku sendiri nih aromanya. Satu aja bikin mabuk perjalanan. Apalagi nih beli 5 guys. Yaudah ya, aku coba buka satu persatu dan nanti trial digantung-gantung di sini. Mari kita buka. Ini aromanya kayaknya bakal nempel di mobil deh. Nanti ini aku pakai di kamar mandi ya guys, nggak aku buang setelah prank ini selesai. Aromanya mengingatkanku pada hari raya biasanya. Orang-orang rumah di desaku pakai aroma-aroma yang seger-seger gini. Kayaknya nggak kuat deh ini kalau misalkan aku taruh solatif ditaruh di atapnya mobil. Tapi dicoba dulu aja ya. Ini aku matiin mobilnya. Harusnya sih pakai solatif yang warna hitam, tapi berhubung solatifnya nggak ada yang hitam, aku pakai yang bening. Coba ya. Waduh, ini aromanya udah kerasa banget. Tapi kayaknya kalau misalkan di mobil tuh awet dia. Bisa nggak ya? Lengket kok. Ini harus aku buka gede ya, ini harus. Gantung di sini, yang aku beli 5 berarti 2 di sini. Gak bisa weh. Oh, dijepit aja kalau gitu. Ah, nih, di sini jepit. Nah, udah hasil kelihatan kan? Kalau misalkan gini, kelihatan. Enggak begitu nyengat sih sebenarnya. Coba kalau 5 ya. Ini aku harus rapikan mobil dan harus cepet-cepet juga. Enak namanya. Oh, sekarang lebih enak ya? Bakal seneng nanti malam jadinya. Oke, di sini sebelah sini 2. Kalau di belakang di mana ya? Si, tak cari dulu ya. Udah terlihat ada 2 yang tergantung. Kayak berasa festival Stella. Baru malam lagi ya. Oh, di belakang aja deh. Masih ada 3 guys. Harus lebar nggak sih guys? Enak. Harusnya aku tunggu dulu beberapa saat ya sebelum ke Mommy. Ini udah aku buka lebar banget. Ini digantung di sini. Nah, daripada tidak kelihatan, daripada kalau di belakang nanti bakal kurang kecium gitu kan. Tinggal satu terakhirnya dilebarin ya guys. Oke. Langsung disolat. Tapi aromanya kok jadi enak ya? Mungkin karena aku udah lama di mobilnya, jadinya aromanya udah menyatu gitu. Tapi kalau Mommy paling pasti kaget aromanya.
Nah, di sini kayak pawai Stella itu kan. Itu ada 1 2 3 4 5. Rapiin mobilnya dulu karena banyak potong-potongan sisa-sisanya. Wah, enak ya aromanya. Kurang banyak berarti. Ya. Tapi kayaknya yang baru masuk kaget. Atau lebarin lagi ya. Nah, atau bawahnya juga ya. Kayaknya udah cukup deh. Ini lebar-lebar semua. Oh, dinyek-nyek dalamnya. Nah, biar lebih kerasa tuh ke atas. Aku potongin jadi dua. Oke. Harum. Aku konfirmasi mommy, langsung aku suruh tunggu di depan rumah. Yuk, langsung mommy aku suruh di depan rumah. Enak sekali. Yuk berangkat menjemput mommy. Udah siap? Sudah. Say hi dong. Enak banget. Loh. Kayak enak bau deh. Aku mau ajak mommy jualan Stella. Lah, aku lagi ngilang. Kamu turun. Kita ada, aku mau ngajak mommy challenge nganterin potong rambut. Jadi wakar dong. Challenge, gila udah on kamera. Challenge jalan, ajak jalan-jalan mommy sambil satu mobil dipenuhi aroma lemon dan stir. Aku butuh udara. Nah, untuk yang pertama kita cari makan dulu sambil ada aroma. Gak, kok is. Is, ayo, Melo. Benar, ya, nanti aku buka di satpam. Mari pak. Aku tak bernafas pakai mulut ya. Enak tau seger aromanya mom. Enggak. Aromanya seger. Enggak. Nah aromanya. Muna aromanya pok. Udah gak enak deh aromanya deh. Apa karena aku udah biasa ya aromanya kok menyatu sama aku ya. Gak boleh gitu tawa. Namanya itu kasih pengharum daripada mobil kita. Ya kan, hey. Pengharumnya kayak gini, lima kayak gini. Milih bau mobil apa bau wangi. Lucu ya mobil kita banyak wanginya. Gak boleh gitu ta. Tahan ini namanya challenge, ajak jalan dulu. Kamar mandi keliling guys. Kita mau jualan lemon. Kita mau mampir beli makan dulu. Mau kak Sol. Mari pak. Ya. Udah sampai mana lo Dad? Kamu jadi potong rambut kak? Beli makan dulu dah. Kamu udah siap? Ya katanya mau potong rambut. Ya mampir beli makan dulu. Kan ini challenge di vlognya ini. Apa namanya? Makan juga. Jadi harus makannya apa ya yang oh makan mie pangsit ah mom ora mie sedap satu ya mumet lagi limo. Kalau menurutku kurang banyak. Aku mending bawa jeruk deh, ini lemon ya. Iya lemon, enak mana jeruk lah, lemon nyograk lo masih anu tahan apa yang mommy rasakan. Rasa nggak mau nyedot lagi. Kamu kok biasa aja sih? Apa dari anu ya? Kayak hidungku buka satu, kecium kedua, akhirnya sekarang menyatu. Tapi ya rada-rada mulus-mulus gitu nih perut sih. gak boleh, Mom. Kok namanya challenge. Dad mau lo, Dad. Wae kok. Enak mau. Karena memang sesuatu yang berlebihan tuh emang gak bagus ya, guys.
dipilih Bu, ini yang mana? Ini yang best sellernya rasa lemon. Tuh kalau di Jogelangan, landung-landung gitu. Bisa tuh loh. Kayak tuh ide dari mana? Oh iya, kapan hari aku lihat di TikTok guys. Lebih banyak Bang. Eh kok sisi ngono ya, Mom? Mumet ya, Mom? Iya, mumet, mumet. Anjir, sungguh deh. Tuh ah. Muah. Kalau Dasta ini masuk, aduh. Aduh, ya jangan dong. Pusing jadinya. Kamu tak tantang beli makanan apa ya yang sambil cek doyan tetap doyan makan gitu. Harusnya yang enggak suka ngomong. Kayak gendeng kopi ya lo. Kopi kan penetral, Pak. Oh iya iya. Apa kopi ya, Zed? Mau, sing lain, makanan. Pokoknya kamu kudu sampai apa tuh namanya? Makan sambil ada aroma gini tetap nafsu makan. Masalahnya warung aku. Oh, roti. Roti-roti itu, roti-roti sandwich ya. Di mana beli ya? Di Indomaret sini. Mana ada? Ada, roti-roti sayur roti itu loh. Aduh, Zed. Zed, ayo challenge kita perjalanan dulu. Apakah Mommy akan bertahan? Silahkan menghirup udara. Ayo, beli makan ya? Ya kamu emang di mobil. Ayo, bareng, oh ya bareng deh. Mau ngertian kan di ya guys, beli makan dulu. A few moments later. Ayo masuk, Pak. Trauma, ayo, habis keluar masuk ngobreng banget ya. Masuk, masuk. Dibuka ya? Ini guys, ayo masuk. Loh kan challenge, ya Allah ampuni. Sumpah kerasa banget habis keluar aromanya semerbak. Tapi sebenarnya itu segar sebenarnya. Lemon satu. Tapi ya, aja agak-agak ngene. Saiki. Gak dimakan ojo mbek pergi. Mbek jalan. Ayo challenge sekali. Ayo habis gini, wis lek misal give up diambil. Saya dibuka sih, belum mana nampak. Ayo tutup lagi Pak, sambil makan. Sekali challenge-nya terakhir. Sambil makan roti. Aku dewe ya roti anu rek. Enak. Gak bisa kamu kesukaan makan coklat. Iya ya. Asal beda. Meski papa ku. Yuk minggir dulu ya, minggir dulu ya. Yuk buka, buka. Nih, kamu udah give up. Gak pulang ya, jangan dibuang. Tadi emang aku rasain pas aku keluar tuh kayak di perut ada mulus. Karena emang banyak, tapi kalau satu cukup guys. Iya. Sampai Mommy makan coklat aja rasanya beda ya. Berarti ini dibuka aja ya, Pak? Dan ini. Oh, laka. Heran ya aku bisa-bisanya Stella tuh ngeluarin parfum kayak gitu loh. Kan kegantung. No. Tergantung ini ya. Itu buka. Kebutuhan, nah. Nah, aku langsung makan anjing. Cuk ngamuk tak? Nah, maksudnya buat apa tuh parfum kayak gitu? Buat kamar mandi. Buat kamar mandi enak. Enak, Pol. Enggak, tapi kadang aku mumet ya. Gimana apa yang dirasakan? Ini baru enak. Langsung enak. Iya, baik mah enggak kak kuat nolem. Agak maju dah itu mukanya putih sekali. Tapi masih mulus sebetulnya. Enggak. Tapi dah. Jadi mulus. Enggak. Ini yang tadi beli penetral. Pokoknya kita itu kalau masuk mobil ada lemon gitu, tak singkirkan dulu lemonnya. Mau aku masuk sini apa enggak? Pernah nyium ini enggak? Aroma lemon tapi yang cepuk yang ada tempat plastiknya. Pernah. Wah, tambah strong. Strong pol. Itu merek apa itu ya? Stella. Tapi itu dipakai di hari raya di orang-orang rumah wangi. Masa toh? Nyebar. Oh, buat ruangan. Iya. Untuk mulus dulu. Ya apa sih kamu yang ngasih challenge soal kamu yang mulus dulu? Semoga video ini bisa menghibur kalian. Jangan lupa like video ini. Jangan lupa subscribe. Terus nyalain notifikasinya plus sebarin video ke semua sosial media kalian. Next mau ngerjain Mommy apa aja sih? Bye bye. Minum dulu dong biar kak itu perutnya ngeroweng.